Oke sob, ini sekarang kita mau membahas ini ya, chamber elepan OD22 untuk sub Innova, sub Predator OD22 dan juga Subto OD22 yang baru ya, termasuk Canon 737 ini bisa pakai chamber ini ya. Jadi untuk 4 buah bedil itu, 4 model bedil itu bisa pakai chamber ini, plug and play ya, tidak perlu dirubah apa-apa lagi. Oke, ini yang warna merah dan warna kuning nih. Oke, kita sekarang coba di unboxing ya. Bentar, kameranya dibenerin dulu sob. Ini. Nah, coba ya. Ini kamera di unboxing dulu. Chamber Innova ini. Kebanyakan dipakai buat Innova, tapi banyak yang belum tahu bahwa chamber ini bisa juga untuk senapan angin Subto ya, yang terbaru Subto yang oleh 22 Canon 737 ya, terus Predator yang Jawara Predator ya, bukan Predator ya, ya Predator ada 22 ya, bisa ya kalau nggak salah ya, Sub Predator ya yang dulu. Dan ini sudah termasuk baut nih, ini sudah termasuk bautnya sob. Nah ini baut ini dan baut apa ini namanya yang pakai kunci L ya. Nah bentuknya kokoh dan presisi, ini CNC ya. Ini kita bisa lihat lubangnya, ini seperti ini. Ini juga presisi. Nah ini khusus untuk laras OD13. Tabung OD22 ya, jangan sampai salah ya. Ini bentuknya rapih, presisi dan materialnya kokoh. Nih anti bocor, insya Allah ini tahan bocor ya. Beda dengan yang material dari plastik. Kebanyakan kan Innova yang laras pendek itu dari plastik ya. Nah ini untuk lebih bagusnya, lebih kokohnya bisa pakai ini. Termasuk Subto juga chambernya dari plastik. Kalau ini mah bisa sampai bertahun-tahun ya, tergantung pemakaian. Tersedia beberapa warna, ini merah yang ini ya, yang ini kuning, termasuk itu juga yang di sana masih banyak stoknya, ada hitam, biru ya. Kita kirim sesuai stok yang ada, diacak ya. Soalnya memang untuk warna tidak tentu. Dan ini produk dari Elepan, original Elepan. Dan kita ketahui produk Elepan itu sudah terbukti ya, kualitasnya terjamin dan bisa diandalkan. Oke, sekian paparan review chamber OD22 Elepan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memilikinya ya, untuk yang masih chamber plastik bisa alternatif pakai ini ya. Oke, salam satu rewok, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.